Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okey? Pelawak Ali Putih menerusi sidang media pada petang tadi membuat permohonan maaf secara terbuka kepada kakak iparnya Siti Nur Hidayah Muhammad Ali. Ali mengakui terlalu mengikut perasaan di saat dirinya sedang bercelaru dan masih bersedih dengan pemergian abangnya. Pada masa yang sama, Ali turut memaafkan sesiapa saja yang melemparkan tomahan berbaur fitnah terhadap dirinya. Saya memohon maaf kepada kakak ipar saya kerana terlalu mengikut rasa amarah ketika menulis status di Instagram saya sebelum ini. Saya tidak malu mengaku bersalah kerana ya, memang saya yang tulis, bukan orang hack IG saya. Selepas ini, Ali memberitahu akan bertemu dengan kakak iparnya dan menyelesaikan semua perkara. Saya dan ibu akan pergi bertemu Balu Abam dan selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Cuma ia akan berlangsung tanpa sebarang publicity. Biarlah kami selesaikan sesama keluarga, katanya. Terima kasih korang kerana menonton di Idros Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya.